Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nur Izzati binti Zulkifli dari kelas CS214C. Bagi tugasan video nasihat untuk subjek ISC402, saya berhasrat untuk menyampaikan satu nasihat yang bertajuk Cara-cara untuk khusyuk di dalam solat. Baiklah, sebelum saya mulakan tazkirah ini, ingin saya berikan dahulu definisi khusyuk. Jadi, apakah maksud khusyuk? Khusyuk dari segi bahasa adalah tunduk atau merendah. Manakala, dari segi istilah pula, menurut Ibnu Abbas, khusyuk bermaksud tenang dan merendahkan diri. Justeru, khusyuk di dalam solat berdasarkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dapat ditafsirkan sebagai berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan diri. Khusyuk dalam solat amatlah penting kerana ia dapat mendekatkan diri kita dengan Allah sekaligus mendapat rahmat Allah, diberikan ganjaran pahala yang besar, menjadi makanan rohani dan banyak lagi. Rakan-rakan, Allah turut berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, iaitu maksudnya, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman itu, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Oleh itu, jelaslah bahawa khusyuk dalam solat ini amat penting bagi menjamin kejayaan diri kita, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat juga. Seterusnya rakan-rakan, sebelum kita mempelajari cara-cara untuk khusyuk di dalam solat, kita perlu mengetahui bahawa khusyuk ini terbahagi kepada dua, iaitu khusyuk hati dan khusyuk badan. Khusyuk hati adalah menghadirkan hati ketika solat dengan memberikan sepenuh tumpuan untuk menghadap Allah. Untuk membantu kita fokus ketika menghadap Allah, kita hendaklah mengagungkan Allah, kemudian berasa takut dengan azabnya dan mengharapkan pahala darinya, serta memahami dan menghayati apa yang diucap dan dilakukan dari awal solat sehingga habis. InsyaAllah, dengan mendapatkan khusyuk hati, kita akan mendapat khusyuk badan juga, iaitu sentiasa memandang tempat sujud dan pergerakan dan pengucapan dalam solat dilakukan dalam solat dalam keadaan yang tenteram dan tidak terburu-buru. Baiklah rakan-rakan, memandangkan kita telah memahami konsep khusyuk di dalam solat, pastinya kita sendiri dapat menilai sama ada kita betul-betul khusyuk di dalam solat ataupun tidak. Pada akhir zaman ini, khusyuk dalam solat bukanlah satu nikmat yang mudah dikecapi. Namun begitu, ianya tidak mustahil. Oleh itu, kita perlulah berusaha sedaya upaya bagi mendapatkan khusyuk dalam solat. Antara cara mendapatkan khusyuk dalam solat adalah solat di awal waktu. Kedua, pastikan kita berwuduk dengan sempurna. Apabila wuduk kita sempurna, insya-Allah kita tidak akan berasa was-was dan dapat menumpukan perhatian ketika solat. Yang ketiga pula, memahami dan menghayati pengertian bacaan dalam solat. Seperti mana kita berasa puas hati kerana memahami apa yang dibicarakan oleh para pelakon dalam filem Inggeris. Begitu jugalah seronoknya solat apabila kita memahami dan menghayati apa yang kita baca. Keempat, untuk membantu diri kita khusyuk dalam solat, kita boleh merasakan solat itu sebagai solat yang terakhir dalam hidup kita. Yang kelima pula adalah menghadirkan dalam hati rasa hina dan kerdil kepada Allah. Inilah yang dipanggil khusyuk hati, dan seperti mana saya beritahu sebelum ini, apabila kita mendapat khusyuk hati, insya-Allah kita akan mendapat khusyuk badan sekaligus khusyuk di dalam solat. Dan cara terakhir adalah bersuci daripada hadas kecil dan besar sebelum solat agar tidak mengganggu fokus kita ketika berada di dalam solat nanti. Demikianlah cara-cara bagaimana hendak mendapatkan khusyuk di dalam solat. Semoga tazkirah saya ini dapat memberikan manfaat buat rakan-rakan termasuk juga diri saya sendiri. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin saya selitkan firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5 yang bermaksud, maka celakalah orang-orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Dengan ini, maka tamatlah tazkirah saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri tazkirah ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.